Lalu bang. Berbekan. Enak kok sampai muntah. 4 ekor, 2 ekor. Tapi sampai doyan. Kalau kata aku sih enggak enak. Lu mau ngapain mau beli sayur? Tuh. Kemarin gua beli bawang putih itu 15.000 tuh. Mahal ya. Oyong juga doyan dia. Oh, bawang dong. Mau ngapain sih lu? Uang-uang itunya lu. Minta lah sama siapa. Ini dia bilang, mau toge ya kok masak moncong. Dia masak sendiri, gak kasih kita masak. Ya udah. Gak macet noh. Menduga-duga aja dia mah. Menduga-duga aja pokok dia bilang, macet lu ntar di sini. Ini buktinya gak macet. Kayak makan caising lu, emang babi lu. Di jalanan begitu. Kadang-kadang. Jangan mau main biak yo. Orang dia pengen boy gimana? Inilah masak ini. Masak sendiri, jangan bilang suruh. Pengen ini nih. Ah, sendiri ngomong aja lu gede. Ngomong gua enggak tahu. Inilah lu. Mama. Keluar kagak duit. Keluar kagak duit lu. Inilah Mama. Beli, mari kita beli gas sampai siapa kosong itu kemarin. Manasin bakso. Tapi gara-gara dia mikirin sono sini sono sini. Iya. Ada telepon, kalian ada telepon siapa gitu. Entar lagi ada telepon. Kosong ini gue lupa. Jadi beras lah. Beli dulu cuci beras. Hei. Kok bau ya? Yang bau. Dia nanya-nanya. Dia nanya-nanya sedangkan yang ditanya lagi tidur. Mungkin yang ditanya lagi ngimpi dia nanya. Emang apaan sih kok lagi manasin apa sih? Aduh. Apa nih, Bang? Enggak ada yang jawab. Sok ada yang jawab. Emang dia lagi tidur. Sok yang teriak, main bilang, "Kok sok Ming gimana kok?" Sok. Diantepin dulu dah, jangan disiram, jangan. Bisa itu kolong. Jangan disiram jadinya. Pukulin aja. Lagian lu gimana bisa begitu? Ya, nah itu terus ada ngapain gitu ya. Telepon dari omong-omong Thailand. Udah berapa kali ya? Dari circle dede-dede. Dua kali ya Bu ya. Waktu itu kan dandang ya. Nah, ini ya, udah beres tuh bersih lagi. Bersih lagi lah. Kenapa kan nyari cara. Pakai apa kayak kerapu kan. Jangan kayak ngono ya Bu ya. Bercocot yang bacotin orang. Dia sendiri sampai nggak mau kerjain kok, pengen ini makan cair sih babi putih. Lu aja tuh yang babi putih dipotong gua nggak. Gua bisa beli babi Cina. Masak. Lu masak tapi capek gua. Tapi capek. Lu tau nggak kualitas gua? Kan gua taruh minyak, mungkin mau goreng kerupuk. Gua ini minyak tuh makin habis. Gua bilang nih. Ini bisa bolong. Kuali gua kayak bolong nih bener-bener nih. Kayaknya bolong dikit nih. Eh gila, ini kuali bolong kali ya. Kok minyak makin habis sih gua bilang nih. Oh, udah taruh minyak. Dibotong dari siapa tuh, siapa yang angus tuh. Gua bilang, setan jadinya bolong jadi kuali gua. Itu yang dinamakan. Kuali yang mana ya? Orang yang tidak gede. Bisa masak. Yang gede di rumah. Ya. Ya beli lah lo. Beli. Emang gak pake duit? Ego. Gua belum goreng. Salmon buat masak apa? Buat masak telur, buat masak sandwich. Ini malah dimasak buat ringin Ricky. Sekarang gue mau goreng kerupuk. Lihat dong, diajarin dong. Chef Apoy, ajarin dong. Ajarin. Minyak aja sampai ditinggal dong. Jadi contoh tuh gitu. Dia bangga lagi deh, cerita-cerita gue. Lapar. Cuma nggak cocok dah katanya. Kata dia. Ramen dari punya si Wira, ya, sama tetangga dia nggak mungkin bisa ramen gitu dia kemarin. Ya. Ya juga karena dia bawel. Bagus kan, Po? Lihat kalau lagi ngobrol sama Om ya.
Tawir apa sih lu? Orang gereja pengen datang, orang bangkes dia. Eh tapi kemarin hari Minggu pada datang lu. Si Fang nih ke gereja lu kemarin hari Minggu. Bangkes lu. 7 harian dia. Kalau tuh bantu si Fang nih. Kalau Selimun meninggal gimana? Bakal ada kayak begitu enggak? Tahu. Sekarang apalagi enggak ada teman kerjanya. Siapa yang mau datang dia? Udah dah. Udah hari pertama langsung bakar. Iya. Sing awal langsung bakar aja. Bikin lama orang-orang kan. Paling gua laporan sama temen-temen apa? Pindahan gua, langganan gua. Ya paling ngumutin angpau dia mah. Iya. Otaknya gua udah tahu dah. Teman-teman buat yang mau memberikan bela sungkawa, ini ada QRIS-nya. Nanti tolong nanti di scan ya, tolong. Please tolong. Saya kehilangan suami. Suami yang sejahtera saya, yang berkeluarga saya ya. Kan main pemikirannya sangat diwarnai ya. Kayak QRIS ya, nomor rekening atas nama Yulia. 0002 berapa pak? berapa pak? 004 00 25 626. Nah pokoknya katanya segera ya suamiku konfirmasi sedang segera ya konfirmasi kalau udah ditang. Saya sedang berduka tolong nggak segera ya konfirmasi ya kalau udah tanda tanda tanya di sini ya. Nggak usah tanda tangan ya teleponin salah satu langganan gua di WA gua. Tapi sih kok suami saya meninggal kok. Peduli amat gua katanya. Langsung dimatiin. Apalagi kok nyibi langsung dimatiin kali. Katanya udah mati. Iya. Baru mati. Bangkit lagi. Baru mati. Sama gua Jemmy. Sama gua yang lain. Katanya Ci gak ada lagi kok. Ini kok. Ini siapa Ci? Oke saya salah umum. Tidak bisa sih Iwan. Ini si Polan lagi nunggu sate. Hah? Bagaimana lu nih setan nih lama-lama lu. Kalau Ibu Polan gimana di kabar? Ibu. Syukur dah katanya. Ih. Ibu Sugi meninggal. Mana ya maksud? Senang dia. Senang kok jadi Ipo Lala dan seduk. Enggak Ipo Lala justru nanyain Klingkinter siapa yang ngurusin tuh ya. Buang, buang, buang itu mas. Jadi biar anjing aja. Enggak, gue buang. Aduh, emang. Gue tarin ayunan, no, gue duduk nyantai. Tiba-tiba keinget si Pomen yang ngurusin kelinci ya. Jadi gila gitu. Jadi ini, harus lagi ngurusin. Jadi gila. Tapi mobilnya nih saya jalan pake si burung. Oh jadi sih ya cak? Iya loh kan warisan. Sama dia mah ditukar tambah. Iya ditukar tambah. Dia, orang dia aja pernah bilang, nih Sogun gue masih pake yang ini. Iya kali ya. Ya lu kalau mau ya lu tukar tambah ya mobilnya, motornya. Dari apaan? Ya jadi yang lain lah. Lu harus nambah duit. Mau orang kayak burung maunya gratis. Supra aja nambah Supra. Lagi nabung, dia lagi nabung buat nikah katanya. Nabung, iya. Ya. Dia lagi nabung bagus lah. Berarti dia pemikirannya maju ke depan. Lihat si Oma. Kalau ditanya lu nikah kapan? Enggak ada nikah-nikah. Jomblo aja udah semua. Gua Vitovo. Gua mau botak. Gimana tuh? Dia tuh udah mau proses botak itu. Gua udah begitu rambutnya. Gimana mau coba? Gua bisa meninggal kok. Mending lah si ulung kan masih mikirin masa depannya gimana apa hubungannya ya masih uling saat euforia ya iya masih dia kan udah 4 kali putus nyambung boh si Tirto masih ulung itulah yang dinamakan jodoh kalau dibilang lu kalau udah putus nyambung udah nyambung aja terus selamanya nikah aja lu ya. Cuman harus mapan buduannya. Mungkin tuh laki tuh gak laku. Badannya kegendutan, kuping caplang. Ya lakunya masih injil. Masih burung. Ah, kenapa sih si Aceh suka begituan? Tahu, demen banget. Alat apa aja sih? Gue kan gak mau punya kakak aku kayak begitu. Ganteng dia, kacamatanya tebel. Ngerti gak?
dia suka mendengar perempuan. Perasaan dulu loh, dia pas ini pas belum 4 kena. Kali bayangin putus iya. Nyambung putus lagi nyambung 2019, lagi 2019 2020 2021 2022 2023 sampai 2024 udah lama dia pacaran begitu. Kemarin kan lagi konyol kan dia kan ke rumah si Guling kan waktu lagi belum putus yang pertama kali dicurigain pasti lu ngapa-ngapain anak lu tanggung jawab lo kalau sampai anak gua dia apa-apain sama lu. Lagian lucu ya bisa-bisa diajakin ke hotel bar. Kalau dalam otak gua, ini kok emaknya gua mana setuju gitu loh maksudnya dia satu hotel sama kita gitu. Tapi kan beda hotel gimana ya kan? Ya itu terserah ya. Cuman pas udah putus minta udah balikan lagi aja enggak apa-apa. Putus balikan lagi jadinya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan udah ke-6 ini. Empat lah baru empat dia bilang. Bisa kayaknya ada cewek lagi si Guling. Enggak, apa bahan. Si Acanya? Hah? Si Ulung kenapa? Si Aca aja kali yang mau. Yang mau si Ulung. Nah si Ulung, si Ulung bilang udahlah satu aja lah wi. Sumur satu buat sumur hidup katanya. Mantan cuma satu dan cuma dia yang terakhir. Ulung, Ulung yang mana? Yang telepon. Dia kedengar kali ya suara gua kali ya. Itu si Guling. Buat kau senang dan kamu juga ketahan. Yang ber. Yang gara-gara gua lagi sakit ya. Dia mungkin pulang gitu dulu kali ya. Merem aja ya, terus ya. Kan gue gak keluar kan. Makanya pasti dia bilang kali masih Guling. Gue udah lagi sakit. Gak keluar. Kita keluar yuk sekarang. Kita keluar yuk sekarang. Gak, kita juga hari ini gak keluar gitu. Gak gitu. Kali mati. Gitu ya. Sebenarnya si Tirto kemarin ini mungkin membawain ini kali. Nanas, pisang, alpukat. Di mobil kesian nih belakangnya. Wow, sebenarnya. Tabrak kali itu ya. Itu mah bukan ke, itu mah gara-gara ini ya dia nyenggol kayak pas bunga atau penyok gitu. Mana? Kuda. Kuda. Kuda bonil. Ya mungkin si burung tuh bilang kali jangan lo enggak usah pergi dah ada dia tuh. Sebenarnya dia mau ngasih apa kayak bingkisan gitu kan. Buat ini buat tante. Calon mertua. Cuman dia taunya calon mertua gue begini. Begitu. Maaf ya. Gak mau gue kasih lah. Sorry ya. Sedih gue kasih. Iya bukannya gue gak perhatian juga. Katanya. Cuman ya gue tahu kan. Apa yang mau gue dikasih juga gak akan dihargai. Tante bilang. Lu ya masih pacar ada masih angel. Gue gak restuin lu pada. Abis udah gak pernah beli lagi dagangan gue. Gak kira gak pernah beli lagi. Awal-awalnya doang manis. Ya iyalah. Sogokan. Kalau udah enggak disogok lagi. Si Ucup gitu. Mas. Pantes si Pepe enggak mau nikah. Ada bunganya, Den. Ada dua.